Perampokan dialami oleh Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panwascam Medan Belawan Kelurahan Bagandeli Kecamatan Medan Labuhan. Akibat perampokan itu, tas yang berisikan satu unit laptop inventaris milik Panwaslu Kecamatan Medan Belawan dan telepon genggam dibawa kabur pelaku. Diketahui tersangka bernama Arjun. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban bersama rekannya berboncengan menggunakan sepeda motor. Karena hujan, korban dan rekannya berhenti untuk memakai mantel. Namun tiba-tiba pelaku datang dan langsung menodongkan pisau. Karena lokasi yang gelap, sang korban tidak bisa melawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan tersangka Arjun merupakan residivis kasus pencurian dan perampokan dengan kekerasan yang sudah ditembak dua kali. Tersangka Arjun mengaku sejak keluar dari rutan akibat asimilasi COVID-19 pada awal tahun 2020 sudah melakukan perampokan di beberapa wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Ini kemarin anggota Panwas Medan Belawan dirampok ya, di wilayah Belawan ini dan membuat LP ke Polsek. Yang membuat LP ke Polsek, setelah kita lakukan penyelidikan, kita temukan nama daripada pelaku. Setelah kita intai, maka kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis yang sudah berulang kali keluar daripada lapas. Ya, keluar dari lapas, dan ini lakukan perampokan. Ini sudah kegiatan yang sudah hampir 15 kali dia lakukan. Ya, ini spesialis bajing loncat juga. Sebajing loncat di truk-truk dan jambret di angkot-angkot. Penangkapan tersangka dilakukan berkat informasi dari korban. Saat ditangkap, tersangka sedang berada di kawasan Mabar. Pada saat ditangkap, Arjun berusaha kabur sambil melawan petugas. Namun akhirnya, tim unit reserse Belawan memberikan tindakan tegas dan terukur. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian berhasil menyita sebuah pisau, satu tablet, serta satu buah tas. Saat ini pihak Polres Pelabuhan Belawan masih melakukan pengembangan terhadap satu temannya yang terlibat dalam kasus perampokan tersebut. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.